Dan pemirsa, seluruh sekolah di Solo, Jawa Tengah diliburkan akibat abu vulkanik Gunung Kelut, Jawa Timur yang menyelimuti kota Solo. Keputusan ini merupakan instruksi langsung wali kota Solo mengingat situasi yang dinilai tidak memungkinkan dan merupakan peristiwa luar biasa yang terjadi di kota Solo. Aktivitas belajar dan mengajar di seluruh sekolah di kota Solo, Jawa Tengah hari ini diliburkan menyusul hujan abu vulkanik akibat letusan Gunung Kelut. Para siswa yang datang ke sekolah diminta pulang kembali ke rumah karena situasi yang tidak memungkinkan untuk proses belajar mengajar. Keputusan mendadak ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Solo, Hadi Rudiatmo, setelah melihat situasi dan kondisi hujan abu yang menyelimuti kota Solo. Menurutnya, kejadian ini merupakan peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi di kota Solo. Jadi kejadian ini kejadian cukup luar biasa. Jadi selama ini kan Solo tidak pernah terjadi seperti begini. Sehingga langkah pemerintah kota Surakarta yang pertama, hari ini seluruh sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan yang sederajat baik negeri maupun swasta, kita instruksikan untuk diliburkan sambil menunggu perkembangan yang ada. Hingga pukul 8:30 pagi tadi, hujan abu masih terus mengguyur kota Solo dengan ketebalan mencapai 2 cm. Warga dihimbau untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Royce, TV One mengabarkan.